sekarang gue mau nge-review tentang spion. Spion yang orang bilang sih ada yang bakaran, ada yang bilang ngecat. Nah sekarang ini gue pengen nge-review tentang spion yang bakaran, yang dibilang bakaran dari luar sama buatan dari Indonesia. Oke, pantengin terus ya. Nah sekarang gue di depan gue udah ada dua spion ya, dengan merek yang berbeda dan sumber yang berbeda. Yang satu ini merek Bosot, yang satu ini apa nih mereknya, DMR. Oke, kita akan review apa aja sih beda-beda dari spion ini. Jadi spion ini lagi terkenal ya di kalangan pecinta modif style look. Spion ini kayaknya asal dari Cina, dan ini kebetulan spion dari untuk Yamaha, dan yang ini spion buatan asli Indonesia yang batangnya bentuk tuton juga. Oke, kita akan unboxing langsung ya. Kalau kita lihat sekilas dari packaging yang dari luar ini cukup mantap ya, dia menggunakan lapisan lagi. Ini safety sekali. Gunakan styrofoam. Lalu untuk yang packaging yang dari Indonesia seperti ini. Ini mungkin karena dari luar mungkin, jadi dalam sisi pengiriman juga harus lebih safety, sehingga harus menggunakan styrofoam seperti ini. Dan ini kebetulan dari Indonesia. Oh, langsung spion gitu aja deh. Nah, oke. Kita tadi udah dilihat dari sinematik yang sebelumnya. Ini untuk Yamaha ya, ya, daun Yamaha yang model MX. Oke, kalau dari sekilas sudah kelihatan beda ya. Dari segi pertama ya, ini tinggi tiangnya, tiang yang lokal lebih pendek ya. Lalu kalau yang dari luar ini sudah dilengkapi dengan monel seperti kobo warna gold. Dari motif karbonnya sama ya, cuman kalau kita pegang, kalau yang ini lebih rapi, lebih glossy dia dari segi apa nih, pengecatannya lebih rapi, lebih glossy, lebih licin, lebih rata. Sedangkan untuk yang lokal bisa dilihat tuh masih banyak kasar dia, hanya selintas saja seperti ini. Dan finishingnya juga masih kurang bagus. Oke, lanjut ke kaca. Oke, bisa dilihat ada mereknya Bosot. Terus di kacanya ini kayak dilapisin karet ya di pinggirannya. Bisa dilihat tuh. Oke. Dan yang satu lagi yang lokal ini tanpa lapisan karet, jadi dia kayaknya sepertinya kalau dilihat dari pinggir ini seperti main lem ya, main tempel lem masuk terus di lem. Oke. Dan selama gua menggunakan spion, kedua spion ini saya udah bandingin, memang dari segi kejelasan kaca memang lebih enak ini. Mungkin bedanya sedikit sih, cuman memang lebih nyaman ini. Dan ditambah kalau saat berjalan motor, dia efek getaran itu karena diredam oleh karet ini dari si motor, jadi lebih stabil ya, nggak terlalu bergetar. Sedangkan kalau yang ini tanpa karet ya, tanpa sil karet di pinggirnya itu, jadi bergoyang-goyang gitu deh ini apanya, jadi kurang stabil kalau untuk melihat ke belakang. Kalau sekilas dari jauh hampir sama ya, batang tutornya hampir sama kalau sekilas dari jauh. Terus ini juga dia masih biasa kayak bawaan standar.
Cuman kalau kita perhatikan lihat lagi tuh, dia memang efek bakarnya dapat banget, warna efek bakarnya beda dengan yang ini. Ini memang kelihatan banget cat ya, emang kelihatan banget catnya candy. Oke. Oh ya, saya juga mau ngejelasin nih, sebenarnya yang dibilang bakaran-bakaran itu, ini sebenarnya ngecat juga, walaupun ya mungkin ini yang sering kalian bilang bakaran, tapi sebenarnya ini adalah cat juga, cuman teknik catnya berbeda. Yang saya tahu kalau nggak salah ini cat, teknik catnya cat electroplating ya, dia lebih awet dibandingkan cat candy seperti ini, tapi tetap bisa terkelupas juga. Nanti akan saya buktikan, ada apa namanya, spion saya yang sudah mulai terkelupas, dan itu bukan bakaran asli, itu memang cat, cuman catnya electroplating. Jadi kalian harus bisa mengetahuinya juga, jangan asal semua dibilang yang tuton dibilang bakaran. Nggak semua kan bisa dibakar kayak gini, menghasilkan efek bakar kayak gini. Oke. Dan ini ada lagi spion buat Scoopy yang bulat ya. Nah ini buatan lokal, cuman dia mengkilatnya sama kan. Jadi perbedaannya dari yang ini tuh dasarannya hitam lalu di candy, dan ini dasarannya chrome lalu di candy, jadinya hampir sama dengan yang buatan luar. Hampir sama kan, cuman mungkin kalau dari sepintas warna, pemberian warnanya kurang tebal, jadi kurang tajam seperti ini. Nah ini yang buat Scoopy-nya, finishingnya sangat bagus kalau dari luar. Terus di sini dia hitam, dan ini dilengkapi dengan karet juga. Dan ini kacanya tanpa ada karet. Finishingnya seperti biasa. Ya oke lah buat harian dan buat kaum pelajar harganya. Oke, terus dari harga spion ke spion ini perbedaannya tidak begitu jauh ya. Mungkin karena memang dari Cina memang lagi banyak juga, atau bea cukai di Indonesia sedang bermasalah atau gimana, nggak tahu juga. Lagi banyak pokoknya spion kayak gini, jadi harganya tuh hampir sama ini. Ini kalau saya jual kisaran harga 100 ribuan. Kalau yang ini yang lokal 80 ribuan ya, lebih murah ya. Dan untuk yang Scoopy yang ini 120 ribu, kalau yang ini 100 ribu. Oke, sini saya mereview itu saja dan memberikan penjelasan kepada kalian bahwasannya kalau setiap barang yang tuton itu belum tentu memang asli bakaran, sekalipun itu dari Thailand atau dari luar. Bisa, karena ini sepertinya cat juga, cat, setahu saya cat electroplating, cat listrik, bukan cat-cat yang pakai sprayer kayak kompresor biasa, sehingga lebih awet tapi tetap bisa tercongkel juga lama kelamaan. Oke, mungkin itu aja video dari saya. Buat kalian yang belum subscribe, tolong bantu subscribe-nya ya, buat terus gua nge-review kayak gini, review motor ataupun aksesoris motor lainnya, cara pemakaian dan sebagainya ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, dan bagi yang tahu teknik cat seperti ini itu sebenarnya teknik cat apa sih sebenarnya, oke, nanti saya akan memberikan beberapa sekilas videonya, yang cat yang ini nih ya, yang ada yang bagian terkelupas. Mungkin teman kalian juga ada yang udah pemakaian lama, udah mulai terkelupas-kelupas. Oke, ini itu aja. Salam Dim Dim Vlog. Ini guys, salah satu contoh yang udah mulai terkelupas nih. Bisa kalian lihat, udah bagian yang udah mulai terkelupas.
karena terus teman saya juga banyak yang udah mulai terkelupas di bagian sininya, cacat, cuman saya belum bisa videoinnya. Ini salah satu contohnya deh. Kalau ini itu sebenarnya bukan bakaran, tapi cat juga, cuman teknik catnya aja yang berbeda. Bisa seperti ini tuh, terkelupas dia. Padahal ini yang impor, yang orang biasa bilang bakaran. Oke.